let me down. Let me down. Hai guys, kembali lagi bersama saya Sandi IDM. Oke teman-teman, di sini saya bermain game Burnout ya teman-teman. Dan saya akan bagikan kunci jawaban Burnout, yaitu level 149 sampai 153 ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya mulai jangan lupa di like, comment dan subscribe teman-teman channel saya, biar saya semangat terus buat game keren buat kalian ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soalnya ya teman-teman. Nenek tua memiliki 7 orang anak laki-laki. Setiap anak laki-laki memiliki seorang adik perempuan. Berapa total anak nenek ini? Oke teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah 8 ya teman-teman. 8. Oke, langsung. Nah, benar teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah 8 ya teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut. Bagaimana cara menangkap pencuri? Oke. Jadi caranya di sini ada scope. Nah, kita taruh di sini. Terus bisa ini di sini. Aduh, lambat banget. Ambil scope. Taruh ini. Nah, kita tunggu teman-teman. Nah, dia akan jatuh teman-teman, diperangkap teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi jawaban Burnout level 150 teman-teman ya. Oke, kita lanjut sekarang. Selamatkan telur. Oke, caranya adalah satu tangan kita menahan dumbbell dan satu tangan kita menarik telurnya teman-teman. Oke, kita langsung saja ketahan tarik. Nah, gampang sekali teman-teman. Cukup tangan satu kita menahan dumbbell dan satunya menarik si telur. Oke, bantu agar anjing menang. Oh, jadi caranya adalah kita tukar ya teman-teman, kudanya, kuda anjing dan kelinci ini kita tukar. Oke teman-teman, kita tukar. Nah, kalau sudah ditukar baru kita mulai saja ya teman-teman. Nah, kudanya anjing menang teman-teman. Oke teman-teman, cukup video kali ini sampai sini ya teman-teman. Untuk level berikutnya kalian tunggu sudah video dari saya teman-teman. Jangan lupa di like, comment dan subscribe teman-teman. Bye bye.